Jatahnya ini satu aja kak pak. Udah. Review pak. Hmm? Opinion. Ini. Nah, belum. Wah, ini sahabat Jawa Tengah ya ini. Oh, ini ada mbaknya juga yang lihat kambing nih, lihat cempe ini. Nah. Aduh, keren banget Pak di tempatnya, Pak. Lagi sama Mbak Amel nih sahabat Jawa Ternak ya. Wah. Ah, ini mahasiswa ini. Berapa Mas ini kambingnya jumlahnya? Sini ada 10 Mbak semuanya ya. Ada oh, anaknya tuh. Anaknya ada 2 ekor yang baru lahir jadi ada 12. Iya. Oh, cewek cowok nih anaknya. Cowok semua. Oh, cowok semua. Oh. Jantan semua. Biasanya daun apa nih Mas makannya nih? Kalau makan sih banyak aja sih, Mbak. Bisa daun gamal, kalau itu daun gamal. Daun nangka bisa. Rumput odot. Kasih makan. Enggak takut sama kambing, Mbak? Enggak dong, Mas. Soalnya kan kalau menurut saya sih ngapain takut, kayak gini tuh malah menghasilkan uang sih. Mantap mantap. Mas sendiri tahun berapa mulai beternak kambing? Baru 1 tahun ini. Tapi udah banyak banget. Berapa kambing pertamanya tuh berapa Mas? Maksudnya satu awal, ekor. Satu ekor dulu. Oh. Itu yang coklat itu kepala coklat ini? Ya, yang baru melahirkan. Oh, baru aja. Yang hitam ini masih hamil ya. Masih hamil. Rata-rata hamil nih, yang 2 ekor sana itu juga hamil. Sebelumnya adalah Mas tuh belinya tuh di mana nih? Sebelumnya beli kambingnya ini di mana? Kalau itu ada di petaninya langsung. Oh, langsung. Di petaninya langsung. Kalau yang ini di anu apa? Pembibitan PTU Pelihari. Mas, ini kenyangnya tuh kayak apa nih kambingnya nih? Kalau kambing itu ya, Mbak. Kalau kenyang sedang, dia itu seperti mengunyah itu, atau bahasanya itu memamah ya, mengunyah dalam posisi berdiri. Oh, gitu. Itu udah kenyang sedang. Kenyangnya sedang. Okay. Kalau kenyang banget, nah kalau kenyang banget itu dia mengunyah sambil tidur-tiduran. Wah, itu udah puas itu. Banget itu Mbak. Ya. Nggih, ya puas banget itu udah pokoknya. Iya, minum apa Mas selama ini dari kambingnya Mas ini selama ini? Minumnya apa biasanya? Kalau minum sih air garam ya. Air dicampur garam grosok. Kadang juga kita kasih itu gula merah buat nambah staminanya lah. Bonus juga. Biasanya gimana nih Mas perawatan buat kambingnya Mas nih? Kalau kambing sendiri sih perawatannya enggak sulit-sulit banget sih Mbak. Anu aja makan, kebersihan kandang itu ya yang paling penting supaya apa, menghindari penyakit lah. Oh iya, sebelumnya di kambingnya tempatnya Mas nih adalah yang penyakitan, terus ngobatinnya tuh kayak awam biasanya. Oh iya ada Mbak, ada. Kembung pernah ya, kembung yang cempenya itu pernah kembung ya, kita obatinya kalau kembung pakai tolak angin aja. Kemudian juga ada sakit mata Mbak. Nah sakit mata itu obatnya obat mata biasa bisa rutin tuh pagi siang dasar. Kemudian cacing biasanya Mbak, obat cacing itu ya harus kita kasihkan. Nanti menghindari lah dari nanti kalau dia kena cacingan. Masih makannya berapa hari sekali Mas biasanya? Kalau di kandang jago ternak ini 3 kali Mbak. Oh. 3 kali ya. Manusia aja ya. Berarti gitu. Pagi kita kasih tambahan konsentrat seperti dedak Mbak. Nggih, siang itu rumput, sore-sore bisa. Ini gamal ini. Tapi nggak nentu juga. Yang penting apa yang dapat makannya itu. Tapi kalau dedak rutin memang pagi hari. Anu, Mbak Amel sendiri nih. Nah, giliran tanya ini. Kenapa apa
jalan-jalannya ke kandang kambing ini, enggak ke pantai atau apa gitu? Gimana ya Pak, sebenarnya kalau jalan-jalan itu paling enggak nyari gimana ya, selain buat hanya refreshing diri tuh pasti kan kita kan belajar juga loh Pak dari orang-orang pengusaha, kayak emas sendirilah dari usaha jago ternak ini. Jadi kita tuh belajar itu juga, gimana caranya buat usaha, kayak salah satunya tuh jadi jago.